tapi masalah yang tidak berwarna, yang tidak barangkali dianggap ringan, yang disepelekan. Padahal Bismillahirrahmanirrahim ini memiliki nilai yang luar biasa, bahkan menjadi inti kehidupan kita. Nanti akan saya jelaskan kenapa Bismillahirrahmanirrahim ini kalau kita baca itu sebenarnya inti dari kehidupan kita di dunia ini. Inti pertama kenapa pada alim ulama para penulis buku itu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah berdasar dari Al-Quran. Al-Quran itu semua dari suratnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah, karena surat At-Taubah ini merupakan ancaman, ada ancaman di dalamnya terhadap orang-orang musyrik, sehingga tidak membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ketika memulai surat At-Taubah ini. Ya. Terutama surat Al-Fatihah. Bismillah, itu baru kita memahami dari mana
huruf ba itu. Ada lagi yang lain. Makna dari huruf ba itu artinya adalah al lil musahabah. Musahabah itu menyertakan, senantiasa menyertakan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala aktivitasnya. Ketika kita mau belajar, bismillahirrahmanirrahim. Berarti apa? Berarti kita menyertakan Allah di dalam, ya, di dalam belajar kita ini. Ketika kita akan keluar rumah, akan pergi ke, ya, ke suatu tempat, akan pergi kuliah misalnya, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, berarti kita senantiasa menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan ini. Bahkan Allah itu memang dekat. Dekat dengan kita. Itu baru kita melihat dari huruf ba saja. Tambah lagi misalnya, ya. Kita tambah dengan bismi. Huruf jarnya bi, ya. Kemudian ismun. Ismun itu arti apa artinya? Nama, ya, masmuka, ismi Saifuddin. Masmuki, ismi Fatimah. Ya. Ismun art nama. Ismun itu, ya, seakar kata dengan as-sama. Sama itu apa? Langit. Langit itu rendah apa tinggi? Tinggi, ya. Kalau yang agak rendah ya langit-langit, ya. Bukan langit. Ya, as-saqfu kalau dalam bahasa Arab, ya. Kalau langit-langit bahasa Arabnya as-saqfu. Ya. Tapi kalau as-sama itulah langit. Ya. Tinggi. Maka, ya, dengan membaca bismillah itu seyogianya itu akan meninggikan derajat, ya, kualitas dari amal kita. Ya. Barangkali perbuatan itu, ya, sederhana, ya, hanya, ya, memindahkan satu barang ke dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, hanya membuka buku, ya, tetapi, ya, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dalam konteks ismun tadi, nama itu, maka insyaallah walaupun kelihatannya sederhana, maka tingkatannya, ya, akan tinggi, ya, akan dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, ya, dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ismun. Ya. Kemudian, ya, kalau kita mengkaji lagi dari aspek, ya, kalau orang bahasa Arab, ya, prodi bahasa Arab, BSA, atau yang lainnya yang sudah belajar bahasa Arab, ya, baik di madrasah aliyah ataupun di pesantren, sering kita dengar istilah mubtada dan khabar. Ya. Mubtada khabar. Bismillah itu dianggap khabar. Ya. Mubtadanya mahzuf. Ya, mahzuf tidak terlihat. Ya. Itu yang mahzuf ini abtadi, abda'u atau abtadi'u. Ya. Memulai, aku memulai bismillah dengan bismillah. Ya. Ya, fungsi khabar apa? Ya. Fungsi khabar itu adalah menyempurnakan. Ya, jadi kalau kita misalnya saya sebut dalam bahasa Arab al-baitu. Al-baitu saja. Mananya apa? Rumah itu. Apa? Masih kita berpikir-pikir apa mananya al-baitu. As-sayyaratu. Ya, belum lengkap. Ya. Tetapi kalau kita, ya, tambah al-baitu kabirun. Al-baitu jadidun. Maka itu menjadi kalimat itu menjadi kalimat sempurna, menjadi kalimat sempurna.
Begitu juga ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, dalam bait ini, ya, dalam bait Aqidatul Awam ini, Bismillahirrahmanirrahim daimil ihsan. Ya, dengan bismillah itu akan lebih sempurna. Ya, akan lebih sempurna. Ya. Para mahasiswa yang saya banggakan, olehnya itu, ya, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ini harus menjadi kebiasaan. Harus menjadi kebiasaan. Ya. Karena ternyata fungsinya luar biasa. Perannya sangat penting. Ya. Tetapi juga jangan sebaliknya. Ya. Ini mau misalnya apa, melakukan sesuatu yang dilarang, ya, mencuri, Bismillahirrahmanirrahim mencuri, nah itu salah itu, ya, mau menyontek kalau ujian, ya Allah Bismillahirrahmanirrahim saya menyontek ini, wah tidak boleh, ya. Jadi bismillah itu untuk sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang memang diridhai Allah Subhanahu wa taala, jangan sesuatu yang dilarang, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, kata Allah, ya. Dalam bismillah itu kan ada Allah. Jadi Allah ini merupakan nama yang paling sempurna dari sifat-sifat kumpulan sifat-sifat Allah yang sempurna ini terkumpul dalam kata Allah itu, ya, lafzul jalalah, ya, lafzul jalalah. Ya. Di dalam, ya, kata Allah itu, ya, terkandung kesempurnaannya. Maka tidak boleh kita menyifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sifat yang mengandung arti lemah, ya. Ya. Yang mengandung arti rendah, ya. Karena Allah itu yang maha tinggi, maha segala-galanya, ya. Maha besar. Ya. Nanti di dalam bait berikutnya itu ada sifat, ya, beberapa sifat yang sudah disebutkan. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhir al baqi bila tahawuli, ya, ada sifat al qadim al awal wal akhir al baqi, ya, dia sudah mulai disebutkan di dalam kitab Aqidatul Awam ini, ya, yang merupakan kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ya, itu ada 50 sifat yang wajib diketahui, 50 sifat yang wajib diketahui oleh kita. Apa itu? 20 sifat wajib, ya, sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada 20 sifat wajib. Kalau dulu waktu saya kecil itu, ya, sering dilagukan juga. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi dan seterusnya. Ya, ada 20 sifat wajib Allah. Ada juga 20 sifat mustahil. Jadi berapa itu? 40. Ya. Ditambah dengan sifat wajibnya Rasul 4 dan sifat mustahilnya Rasul juga 4. Jadi berapa? 48. Duanya apa duanya? Sifat jaiz Allah, satu sifat jaiz Allah dan satu sifat jaiz Rasul. Jadi semuanya adalah 50 sifat. Itu harus diketahui itu. Dulu, ya, yang mengajar saya dulu, ya, orang tua bapak saya, ya. Tadi sifat-sifat wajib mustahil itu, ya, sedikit dinyanyikan lah. Walaupun suara saya tidak merdu, tapi ya dinyanyikan. Supaya apa? Supaya mudah dihafal. Supaya senang, ya. Tidak jadi beban bagi
seorang anak. Ya. Itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang sempurna, yang maha sempurna. Ya. Tidak boleh kita ini suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh itu. Barangkali kenapa nilaiku ini jelek terus? Ya. Padahal saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Ya Allah, kenapa? Apakah aku ini banyak dosanya, Allah? Jadi selalu suuzon kepada Allah itu tidak boleh. Ya. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan kita memang dianggap di apa? Menjadi hamba Allah, ya. Bukan hamba yang lain. Karena kalau kata abdun, ya, disandingkan dengan Allah, Abdullah, maka maknanya positif. Maknanya itu baik, ya, Abdullah. Tapi kalau abdun itu disandingkan dengan dunia, hamba, coba ada hamba apa? Hamba jabatan, hamba harta, jelek itu, negatif. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya. Kadang-kadang kan kita mengaku, ya, hamba Allah. Saya ini hamba Allah. Ya. Jangan-jangan Allah tidak menganggap kita ini seorang hambanya Allah. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang jelas disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Asra bi 'abdihi. Disebutkan 'abdun itu. Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah benar-benar, ya, dinyatakan di dalam Al-Qur'an secara jelas bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, ya, tidak hanya mengaku-ngaku, ya. Ya, mudah-mudahan mengakunya ini doa lah, ya. Doa. Ya, kita menjadi hambanya Allah. Ya. Kalau menjadi hambanya Allah, ya, tentunya harus senantiasa, ya, meningkatkan keimanan kita. Ya. Di antaranya adalah mengkaji kitab ini, karena kitab ini adalah, ya, tadi seperti saya sebutkan, pokok kajian utamanya adalah tentang akidah, ya, tentang tauhid. Ya, ya. Tauhid akidah adalah mulia. Ya. Maka ilmu yang membahas tentang akidah berarti adalah mulia. Ya. Penting. Ya. Gitu. Ya. Jadi tadi saya kembali kepada, ya, sifatnya Allah yang maha sempurna. Kita tidak boleh, ya, menyandingkan, mensandarkan sifat-sifat, ya, yang lemah bagi Allah Subhanahu wa taala, yang rendah. Allah itu memiliki sifat yang sempurna. Ya. Kalau kita ini, ya, nanti di sini di dalam bait kedua ini, falhamdulillahil qadimil awwali wal akhir baqi bila tahawuli. Kekal bila tahawuli, tanpa perubahan, tidak berubah. Allah itu tidak berubah. Ya. Kalau makhluknya itu berubah, kecil, lahir dalam rahim, alam rahim, ya, kemudian lahir kecil menjadi seorang bayi, kemudian anak, remaja, dewasa, tua, ya, kemudian meninggal. Rambut, ya, dulunya hitam, sekarang putih, ya, kalau yang sudah tua berubah. Waktu masih muda, ya, bisa lari keliling lapangan berkali-kali, ya, itu berubah. Ya, waktu umur yang 30 tahun ke atas itu sudah mulai berkurang itu, ya, kekuatannya, ya, fisiknya. Makanya kalau ada atlet, ya, atlet itu jarang itu
yang usianya masih menjadi atlet ya, utama ya, menjadi atlet yang handal ya, yang lebih dari umur 30 tahun ya. Kalau sudah umur 30 tahun itu sudah mulai ya, sudah mulai pensiun ya. Kalau pegawai negeri kan pensiunnya di atas 50 ya, 58 kalau guru 58 ya, ya dosen 65. Tapi kalau atlet nasional, internasional ya, yang memang ditargetkan untuk menjuarai ya, ya, satu medali misalnya, satu cabang olahraga ya, umur 30 tahun itu sudah mulai tidak di ya, tidak diandalkan ya. Ini apa artinya? Bahwa makhluk itu ya, bahwa manusia itu berubah. Berubah. Ya, alam semesta juga berubah. Alam ini, bumi ini berubah. Dulu ya, zaman saya kecil banyak pohon itu. Enak ya, kalau main itu. Banyak sih banyak pohon, segar ya, ya. Sekarang ya, dengan perkembangan yang luar biasa ya, gedung-gedung dibangun di mana-mana ya. Sawah yang dulunya sawah ya, kalau kita di desa-desa itu masih ya, di Pare-Pare ini dulu masih banyak tanah-tanah kosong, masih banyak sawah ya, walaupun di Pare-Pare ini bukan penghasil padi yang atau lumbung padi ya, yang utama ya, dibanding Pinrang dan Sidrap, tetapi dulu masih banyak dilihat di Lapa Ade itu masih banyak dilihat itu ya. Tapi sekarang berubah. Itulah makhluk ya. Itulah makhluk yang senantiasa berubah. Tentu ini berbeda dengan zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam bait kedua ini, di dalam nazam atau Aqidatul Awam ini, falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Sifat Allah itu qadim ya. Awal, akhir, kekal, tanpa perubahan, tidak berubah ya. Tidak seperti makhluk ya. Tidak seperti makhluk ya. Anak-anakku sekalian, baik, saya sedikitlah saya bahas ini karena penting ini ya, penting. Ar-Rahman ya, itu artinya maha pengasih. Ar-Rahim maha penyayang. Barangkali ini sudah tahu semualah ya. Tapi saya akan melihat dari sisi lainnya. Walaupun katanya juga ada yang kalau Ar-Rahman itu adalah kasih Allah Subhanahu wa taala ini tidak terbatas diberikan kepada orang yang beriman saja, tetapi juga diberikan kepada semua makhluknya ya, baik kepada orang musyrik, orang kafir, orang yang beriman, orang yang beribadah, orang yang malas sholat. Banyak kan orang malas sholat tapi kaya, banyak itu kasihnya Allah. Ya. Jadi kalau dihitung huruf dari Ar-Rahman itu lebih banyak dari Ar-Rahim ya. Ar-Rahman itu alif, lam, ra, ha, mim, karena mimnya itu berdiri. Alif ada alifnya, kemudian nun ada 7.
Kalau Ar-Rahim, alif, lam, ra, ha, apa, ya, dan mim, ada enam ya. Ini menunjukkan bahwa Ar-Rahman memang diperuntukkan untuk semua makhluknya yang tidak terbatas kepada hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Nah, barangkali ini tambahan saya yang akan saya sedikit tekankan adalah, ya. Jadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, selain tadi banyak sekali manfaatnya ya, supaya tidak terputus ya dari berkahnya, dari pahalanya Allah, supaya menyempurnakan dan sebagainya. Saya akan kaitkan dengan aspek moderasi beragama. Jadi sebenarnya di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini ada nilai-nilai moderasi. Ya. Tadi sebagai maknanya yang kita pahami Ar-Rahman itu adalah kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya, kepada semua manusia baik yang beriman maupun tidak beriman, tetapi Ar-Rahim untuk hanya orang beriman saja. Apa maknanya? Kaitannya dengan moderasi beragama ya, adalah bagaimana ketika kita senantiasa membiasakan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam mengawali kegiatan kita sehari-hari itu, artinya apa? Selain tadi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman ya, kasih untuk semua, ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita selayaknya untuk juga tidak apa mengasihi kepada semua makhluk Allah ya. Baik yang seagama, seiman ya. Begitu juga yang tidak seiman ya. Ya. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tetap wajib mengasihi siapapun. Nah ini ya, mengasihi siapapun. Tidak boleh kita ini, wah ini bukan tidak sama keyakinan dengan saya. Saya benci kamu. Tidak boleh tinggal di sini. Tidak seperti itu. Di situ nilai dari moderasi keagamaan dalam makna Ar-Rahman itu yang kita internalisasi di dalam diri kita, bahwa kita juga harus mengasihi sesama manusia. Ya, bahkan bukan hanya sesama manusia, makhluk lain, binatang, alam, ya, lingkungan dan lain sebagainya. Ya, dari nilai Ar-Rahman ini. Ya, ini saya paling disinilah titik temu ya. Barangkali yang ingin saya sampaikan. Ar-Rahim, lagi pengasih, lagi penyayang, sayang kepada sesama orang, terlebih lagi kepada orang yang seiman ya. Yang tidak seiman pun kita harus ya, baik ya, menjaga hubungan baik ya. Ya. Ingat harus seimbang ya kehidupan kita ini. Ya. Selain kita menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, hablu minallahnya baik, tetapi ingat hablu minannas ya, juga harus baik. Tentu tadi penekanannya bukan hanya sesama kaum muslimin, bukan hanya sesama kaum mukminin, tetapi sesama manusia. Makanya ada namanya ukhuwah basyariah, ukhuwah insaniah, ada juga ukhuwah wataniah. Ya. Ini ya barangkali yang perlu kita cermati. Artinya apa? Bukan sekedar ya, bismillah itu seperti tanpa arti. Kalau kita apa yang saya sampaikan tadi, perannya, fungsinya sangat luar biasa. Ya. Juga yang berkaitan dengan hubungannya antara manusia ya, bukan hanya dengan hubungan hablu minallah dan bukan hanya dengan hablu minallah saja, tetapi juga hubungan sesama manusia, hubungan baik dengan sesama manusia bisa kita bangun dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Ya. Kemudian yang terakhir, ya, sedikit saya menyinggung tadi, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah itu apa artinya? Segala puji bagi Allah, ya, itu terjemahannya. Ya. Jadi setelah membaca bismillah itu disambung dengan mengucapkan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, mengucapkan alhamdulillah itu sebagai wujud dari kesyukuran kita. Ya, sebagai wujud dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ada yang bisa menghitung nikmat Allah? Ya. Ya, kecuali kalau yang dianggap nikmat itu adalah harta, mobil. Ya, bisa dihitung itu. Ya. Ya, nikmat, saya dapat nikmat nih, dapat mobil. Saya dapat rumah baru. Saya beli sepeda motor, barangkali bisa dihitung. Ya, tetapi sebenarnya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat yang tidak terhingga. Ya, nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang tidak mungkin bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ya, alhamdulillah itu tadi. Tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu bisa zikron bil lisan di dalam kitab ini, ya. Zikron bil lisan atau bil lisan, ya. Bisa dengan lisan ucapan, ya. Alhamdulillah, ya. Ya, baik itu banyak atau sedikit, alhamdulillah. Ketika melihat orang lain pun yang dapatnya orang lain, tapi kita tidak dapat, juga kita harus alhamdulillah. Ini kalau kita senantiasa membaca alhamdulillah ini, kita akan terhindar dari penyakit SMS. Apa itu penyakit SMS? Ya. Susah melihat orang senang, atau sebaliknya, senang melihat orang susah. Ya. Ini kalau orang yang sulit membaca alhamdulillah, pasti dia akan mengidap yang namanya penyakit SMS itu. Ya, kalau lihat orang dapat motor, langsung pusing, demam. Ya. Ya. Tetangga kita beli mobil, ya, ke rumah sakit. Dan lain sebagainya. Inilah penyakit SMS ini. Tetapi dengan kita senantiasa membaca alhamdulillahirrabbilalamin, ya, baik itu banyak sedikit, alhamdulillah. Ketika melihat orang lain mendapatkan, ya, mendapatkan nikmat juga, alhamdulillah. Supaya tidak kita, ya, tidak iri dengki, penyakit hati itu tidak ada gitu, ya. Itu dengan lisan. Bisa juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, amalun bil arkan, ya, dalam kitab ini, Qidatul Awam ini penjelasannya dalam syarahnya. Amalun bil arkan, ngamalkan dengan, ya, atau dengan ini, ya, dengan anggota tubuh, mata. Rasa syukur kita bagaimana caranya? Kita memanfaatkan mata ini untuk sesuatu yang baik, ya, bukan sesuatu yang jelek. Mulut ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai wujud dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan mulut ini untuk sesuatu yang baik. Membaca Al-Qur'an, membaca buku-buku yang bermanfaat, mengatakan sesuatu yang baik, ya, menyampaikan sesuatu yang bermanfaat dan baik kepada orang lain, dan tidak menggunakannya mulut ini sesuatu yang barangkali bisa menyakiti orang lain,
Kalau orang yang senantiasa menyakiti orang lain sembarang dibicara, ya diucapkan, maka ini sebenarnya dia tidak bersyukur atau kurang bersyukur atas nikmat mulut ini. Ya, dan juga yang lainnya, ya, kaki, tangan untuk membantu, ya, membantu untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Kaki juga sama, ya, digunakan untuk melangkah kepada sesuatu yang bermanfaat pula. Itu adalah wujud dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, barangkali itu ya. Mudah-mudahan ini baru 57 bait ini, baru 2 bait ini. 1 bait saja sudah luar biasa mendalamnya. Ya, tadi bismillah panjang sekali. Apalagi kalau kita pilah-pilah lagi, Ar-Rahman tersendiri, Ar-Rahim tersendiri. Ini tambah lagi Alhamdulillah, ya. Itu kajiannya, makna yang terkandung di dalamnya itu juga sangat luar biasa, ya. Apalagi nanti kita akan, ya, membahas secara bertahap sifat-sifat Allah itu. Mudah-mudahan setiap dari sifat itu kita bisa memahaminya secara baik, secara mendalam, dan insya Allah akan semakin meningkatkan, ya, kualitas dari, ya, dari keimanan kita, ya, dari akidah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kajian malam ini. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Ya, mari kita akhiri dengan membaca doa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yafi ni'maka fi mazidah rabbana atahmukum wa yujalli wa dikami sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malikiyawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpan aja. Seremoni.
Yeah. Yeah, Mike. Oh.